اللهم السلام. Pemahaman tajuk ni, malam ni tajuk dia adakah Al-Quran mempunyai pengertian Al-Quran, adakah pengertian Al-Quran ada zahir dan batin. Untuk soalan, gambar hari ni clear tak berbanding hari-hari lain? Sebab apa saya dapat apa kamera baru, ada orang bagi. Jadi apa, jadi apa kamera apa, kamera saya malam ni cantik sikit kot, harap-harap gitulah. Sebab memang apa abang kita yang sebut, saya tak tahu, saya, dia kata kadang takut apa saya punya mikrofon ni kacau. Cuma sekarang ni saya rasa clear kot muka. Allah Alam, dekat sikit kot, Allah Alam. Okay. Jadi kita kita insya-Allah mulakan muka-muka. Pasal dia, dia sebut dia tu pasal muka, sebab dia bagi saya kat apa HD webcam. Semalam saya ambil kat rumah dia. Semalam tak dapat tambahkan pahala beliau kerana apa apa bagi pada kita benda-benda pelik ni. Dia sepanjang PKP ustaz saya dapat barang pelik eh. Ada dapat headphone, dapat mikrofon, dapat kamera, orang bagi untuk apa? Untuk kita pakai. Insya-Allah kita pergunakan. Baik. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita berkumpul pada malam ni. Insya-Allah menyambung ialah malam kita yang masih lagi apa dalam PKP ni. Semoga Allah bukakan peluang untuk kita berjumpa balik. Tapi malam ni kalau keluar pun hujan ni. Dia ada 3 hari ni kalau kelas-kelas dibuat kan. Memang basah lah musim hujan ni. Tayar motor pun kena tukar sebab apa kalau tak licin. Rasa macam geli-geli je bila simpan corner tu cak kan. Jadi Allah Taala bagi kita rezeki yang gunakanlah dengan sebaik-baiknya. So insya-Allah malam ni tajuk kita adalah adakah pengertian Al-Quran mempunyai zahir dan batin? Zahir dan batin. Ni pasal lafaz tajuk ni sangat-sangat unik sebenarnya. Sebab perbahasan tajuk ni bukan daripada sekarang. Sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan siapa-siapa mengikuti apa kelas yang dulu apa yang baru ni diadakan di apa di UPSI eh. UPSI buat yang Dr. Ruzaini hafizahullah aturkan untuk tajuk batiniah dibahaskan saya dengan Nodros, Ustaz Nodros. Jadi tajuk tu ada relate dengan tajuk ni. Tajuk ada kaitan eh. Sebab sebenarnya dari sudut masalah apa wahyu. Wahyu macam kita pernah ambil dalam tajuk Manhaj Talaqqi, semua kumpulan manusia yang sesat dengan bermacam-macam kesesatan mereka ada, mereka bersetuju tentang Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala, untuk tidak terkeluar daripada batasan Muslim atau Islam. Diorang nak masih digelar Muslim, tapi diorang dalam tajuk masalah Quran, mereka setuju. Mereka tak kira kita bawa mana-mana kumpulan, panggillah anti hadis ke, panggil liberal ke, panggil lagi yang sosialis ke, sosialis apa ni apa yang percaya apa dengan komunisme punya fahaman kan, panggillah siapa pun anti hadis apa sistem kufur, geng liberal ke, geng telawi ke kan, apa semua kumpulan ni kalau kita panggil kan, semua bersetuju dengan tajuk Quran sebagai wahyu. Sebab diorang tak ada seorang pun inginkan digelar ataupun ditunjukkan terkeluar daripada agama. So once kita tolak wahyu Quran, wahyu Allah Ta'ala, maka kita bukan Muslim. Kita keluar. Mana kalam Allah pun kita reject, apa tinggal pada kita?
Jadi daripada sudut asal tu memang kita kata kesepakatan semua kumpulan di atas tajuk Al-Quran Kalamullah. Tapi namun begitu ada masalah dia. Masalah dia adalah bila nak penjelasan bagi Quran tu. Penjelasan Quran tu apa yang patut kita faham dari Kalamullah itu? Kalamullah yang datang pada kita macam mana nak faham? Ha, dekat sini yang tajuk asal kalau kita perhatikan balik, di sinilah tajuk pembincangan kita malam ni. Quran tu ada zahir dan batin. Zahir dan batin. Di dalam dalam konteks masalah-masalah pengertian kita akan ambil sikit daripada beberapa penjelasan apa para ulama dan bahkan kita kita bahaskan insya-Allah daripada dua sudut. Sebab kalimah disebut Quran dia ada zahir dan batin ni, dia ada benar ada salah. Ada benar ada salah. Okey. Kalau kita lihat lafaz zahir dan batin ni daripada lafaz yang mujmal sebenarnya apa yang dikatakan ni apa yang mengandungi makna yang benar dan makna yang salah. Dia kalimah yang mujmal, kalimah yang apa menyeluruh. Sebut zahir batin dia actually benda tu adalah adalah kalimah yang betul pada satu tempat mungkin salah pada tempat yang lain. Kerana tak boleh tidak kita jelaskan maksud yang sahih dan makna yang salah padanya. Okey. Kan semuanya kalau kita lihat kalau maksud yang zahir ni kalau dimaksudkan dengan zahir, Quran ada zahir, ada batin ni seperti mana yang disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Okay, Ibn Abbas radhiyallahu anhu bila dia tanya berkenaan dengan tajuk apa dia kata tafsir Quran ni dia kata ada empat bentuk. Tafsir Quran ni ada empat bentuk dia kata. Kalau berdasar kepada pengetahuan manusia, pengetahuan manusia padanya ada empat. Dia kata dia apa, macam Ibn Abbas sebut dia kata satu bentuk yang diketahui oleh oleh manusia, oleh orang awam. Maksud dia satu bentuk yang tak tahu apa yang diketahui orang Arab daripada bahasa dia. Maksud dia orang Arab dengar dia orang faham. Orang Arab dengar faham. Okey, ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia sebutkan mana tafsir ni dia pecah kepada empat macam disebut oleh Imam At-Tabari dan tafsir beliau dia kata tafsir ada empat bila Ibn Abbas sebut dia kata tafsir satu pertama satu bentuk satu sudut pengertian Quran tu yang diketahui orang Arab daripada kata-kata mereka bila orang Arab dengar dia faham tak ada kekeliruan tak ada sebarang kepeningan mungkin pada orang bukan Arab akan pening tak faham contoh macam kita pernah sebut itu kan pemahaman orang tulis sesat dan tafsir kita ada contoh antaranya macam kes kita sebut apa penggunaan nahnu dalam Al-Quran. Al-Quran guna nahnu. Allah Taala kata inna nahnu nazzalna dzikra fi kami kamilah yang menurunkan adzikr wa inna lahu lahafidun kami baginya adalah sebagai penjaga atau pemelihara. So bila disebut berkenaan nahnu dalam Quran. Okey orang Arab faham maksud nahnu yang ketika Allah Taala sebut kami kan. Itu bukan bermaksud Allah Ta'ala tu banyak. Orang Arab tak pernah tak tahu pun tajuk ni. Tak pernah tak tahu. Tidak pernah tidak tahu. Semua orang tahu maksud dia adalah apa nahnu tu adalah majesti. Di atas dasar kebesaran, keagungan. Bukan lafaz tu untuk menunjukkan jumlah dan bilangan. Banyak orang salah faham, dia ingatkan bahawa ni nahnu ni kenapa? Saya pernah jumpa seorang pun Allah Ta'ala, abang ni kan. Yalah, isteri dia jumpa saya minta supaya saya sembang dengan suami dia. Saya tak tahu kenapa saya pergilah jumpa suami dia dekat Taman Tun. Suami dia rupanya tak solat. Sesat, dia sesat lah. Memang confirm sesat. Mana dia orang tak solat, tak sesat pula. Orang kita kat Malaysia ni masih lagi kan. Ni pasal zahir batin jugaklah. Zahir dia macam tu. Batin dia tak tahu ke? Macam apa ni apa bila kita bincang tajuk apa? Tajuk orang sembah apa sembah kubur ataupun apa doa dekat mayat. Dia kata zahirnya nampak macam tu ustaz batinnya. Dia sewot lagi nak batinnya. Dia zahir-zahir kalau tahi-tahir lah kan. Takkan zahir tahi luar dalam dia apa coklat. Faham tak? Bila zahir macam tu lah. Kalau bercampur aduk di antara kotoran dengan benda bersih awak takkan makan pun. Kan ini kepelikan yang berlaku dalam masyarakat. Dia sentiasa nak lihat zahir dan batin. Jadi waktu jumpa dengan abang ni dia tak solat. Cuma dia kata dia dapat apa? Ilmu ni. Saya kata abang dapat ilmu ni mana? Dia kata saya dapat daripada pak cik saya, pak saudara saya. Sebut nama pak apa entah. Duduk dekat Johor, kerja kat Singapura. Satu hari pak cik saya ni dia dengar suara tu kata gini. Bagi panduan pada dia lah dan dia dapat kitab ghaib. Dapat kitab ghaib. Saya cakap, saya dengar. Tapi isteri dia pun masalah juga, minta cerai ataupun ya, bawa tajuk ni bila time suami dah cerai dengan dia.
Baru dia bawa tajuk. Time suami tak cerai, tak cakap apa. Senyap je. Ini masalah jugalah kan perempuan, kita jaga sikit. Kalau dia kata suami terasa set, janganlah tangguh sampai sampai dah melarat. Kalau mula kahwin dah sesat, siap-siaplah. Pelik betul. Terutama yang tak solat. Kenapa biarkan? Sebab orang tak solat ni lagi jijik, tahu tak? Daripada yang daripada dia orang yang tak solat ni lagi jijik daripada makan babi dengan minum arak, tahu tak? Sebab orang yang langgar larangan dengan tinggal suruhan. Yang teruk ada tinggal suruhan sebab serupa iblis. Iblis tak langgar perintah, dia tak langgar. Dia tak buat benda tak larang. Dia tak ikut perintah Allah Ta'ala. So peliknya orang kita ni macam tak solat, tak apalah, nanti sampai tak sampai seru lagi. Itu lebih lebih jijik banding babi, tahu tak? Kalau orang sebut boleh boleh sengih kan je, tak apa tak solat. Seriously dia ada gagal masalah akidah. Seriously. Ada yang bincang masalah apa, masalah apa? Masalah zahir dan batin. Sebab memang dalam Quran Karim semua ayat Quran datang sebut orang yang beriman tu solat, orang bertakwa solat. Kan, mana ada orang bertakwa tak solat? Mana ada orang beriman tak solat? Mana ada dalam Quran? Semua Allah Ta'ala berikan gambaran alladzina yuqimuna shalah, alladzina yuqimuna shalah, alladzina yuqimuna shalah. Mana ada datang tanpa solat? Yang pelik ni tiba ada orang kata, ni kes masalah zahir batin ni lah. Jadi kadang-kadang bila kita kata, dari segi pasal, jadi bila abang tu saya start apa argue dengan dia. Dia kata, kenapa anak-anak haram, dia kata. Okay? Kenapa anak-anak haram? Anak-anak haram kat atas kita, dia kata. Saya kata, haram. Okay, kenapa zaman Adam jadi halal, zaman kita jadi haram? Kahwin adik-beradik. Misalkan yang tu. Saya pun terangkan, saya baca Al-Quran. Allah kata, liku lingzi anna syiratu min haja. Untuk setiap Nabi itu kami jadikan syariat dan juga cara ataupun disiplin yang berbeza. Ha, mana setiap Nabi dapat peraturan berbeza. Allah tak sebutkan macam tu. Tapi ketika ja'alna tu, saya sebut ja'alna, kami jadikan, dia pegang Quran, kemudian dia saya bagi tahu ayat mana, dia buka Quran terjemahan. Lepas tu dia kata, tengah-tengah bincang tajuk asal soalan dia adalah, kenapa Adam zaman dia haram, halal, kahwin adik-beradik, zaman kita haram. Zaman kita haram. Saya pun katalah dalam Quran, Allah tak nak sebut. Sekejap. Ya. Himpun. Kita kan tak ingat ayat Quran mana. Ya. Okey. Surah Maidah ayat yang ke-48. 48. Dia tengah ayat likullin ja'alna minkum syir'atan minhaja. Ayat 48 surah Al-Maidah. Okey. Soal aku lihat bila sembang orang macam ni. Kadang-kadang orang cakap dengan saya kan. Kadang ada orang komplain. Dia kata, kenapa kalau ustaz bercakap dengan orang, ustaz tak bagi orang peluang bercakap. Kenapa saya tak bagi orang peluang bercakap kan? Ada orang cakap macam, ustaz ni suka kalau dia cakap, dia potong cakap orang. Tuan-tuan tahu tak sebenarnya orang yang saya jumpa, keseluruhannya tak reti cakap satu tajuk. Dia tak boleh lepas. Contoh tajuk A, kan, tak habis. Dia akan bawa dengan A ni, dia bawa B. C, D, E, F, G ketika bercakap tu. Macam saya jumpa ni lah abang ni. Jadi bila dia tanya saya, kenapa haram? Zaman Adam lain haram, halal, zaman kita haram. Kenapa haram kami nak adik-beradik? So saya baca kan 48 surah Al-An'am tadi. Tiba-tiba dia lompat. Al-Ma'idah dia lompat. Surah Ma'idah ayat 48. So dia lompat. Dia kata apa? Ni nahnu ni apa maksud dia? Kalau nahnu ni kami, Allah Ta'ala satu, kenapa kami? Ini yang Ibn Abbas kata, bentuk tafsiran ni sebenarnya diketahui oleh semua orang Arab. Hatta orang musyrikin pun tahu. Orang musyrik pun tahu. Kita dah bincang tajuk zahir dan batin ni kan. So kita faham dulu kata-kata Ibn Abbas ni. So that kita faham bahawa tajuk kalimah zahir Quran, batin Quran ni, Quran zahir dan batin ni, pengertian, adakah pengertian dia zahir batin? Kalau pada level orang awam dengan orang yang berpengetahuan belajar, orang yang alim betul, memang ada perbezaan. Memang ada yang zahirnya orang awam tak nampak. Macam kes tadi lah, kalimah nahnu tadi. Saya kata dengan dia, nahnu ni dalam Quran Karim datang, saya terpaksa bawa pula surah Sad ayat kelima. Sebab dalam surah Sad ayat kelima, kan, dalam beberapa ayat, di ayat ketiga orang tak sebut dan nahnu, kami. Tapi bila dalam ayat yang kelima, orang tak kata, orang musyrikin kata, aja'al al-alihata ilahun wahida, adakah dia, Muhammad ni, jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak, Tuhan yang satu. Even though pada dua ayat sebelum tu, Allah Ta'ala isytiharkan kami.
Tapi orang-orang musyrik di Mekah tak pernah pun tak tahu maksud kami itu, maksud dia untuk majesti. Dia orang tak pernah soal sekali pun kepada Nabi Muhammad SAW dengan berkata, engkau kata Tuhan kau satu, ni apa salah nu? Dia tak pernah cakap. Ini bentuk yang macam dikata Ibn Abbas radhiyallahu nahnu contohnya, itu maksud dia adalah apa? Maksud dia adalah perkara yang orang Arab mesti dia faham. Orang bukan Arab macam kita mungkin tak tahu. Tapi bagi orang-orang Arab, kalimah berkenaan nahnu tu contohnya memang maksud dia dengan pengertian macam saya sebut tadi, maksud dia apa, ada nahnu tu untuk jumlah, numbers, plural of numbers. Satu lagi nahnu ni untuk majesty, untuk pemuliaan diri. Macam raja bercakap kami, kami. Ha, itu penggunaan yang digunakan. Diguna plural untuk diri. Bahkan kita umat Islam, kita kan banyak orang kita tak guna apa, tak faham tajuk ni. Saya perhatikan banyak orang tak faham. Tajuk contoh macam ketika mana apa? Ketika mana kita bercakap dengan orang tua, bapa kita ke, ustaz ke, guru kita ke, penggunaan domer ka is actually kurang ajar. Kurang-kurang adab. Pada sudut bangsa Arab kan. Benda tu dia actually kurang adab. Macam kita bila kita tanya apa, apa apa macam Nabi sendiri bila tanya Aisyah kan, apa hal kau, apa khabar kau, kaifatikum. Nabi tak kata kaifahaluki, kaifatiki, kaifatikum. So penggunaan kum ni untuk pemuliaan tu kita dah faham. Orang Arab faham, orang Melayu kita mungkin tak faham. Sampai lesa kadang-kadang dia kata apa, kita kata assalamualaikum tu sebab ada assalamualaikum tu, orang tu ada malaikat bersama dia. Tu assalamualaikum tu. Itu kita bagi alasan. Sedangkan masalah lafaz kum tadi bukan untuk itu. Memang cara pemuliaan dalam bangsa Arab, bila kita bercakap dengan orang tua dari kita, kita guna ka. Kita guna kita kum. Kita guna antum. Kita akan guna anta. Actually agak biadab kalau cakap macam tu. So tapi kadang orang Arab faham, kita tak faham. So sebab tu kadang-kadang kes tajuk asal kita bincang ini adalah masalah nak faham ada ke tidak zahir dan juga batin Quran ni. Kita faham dulu kata-kata Ibn Abbas. Dia kata tafsir kan, ada daripada sudut masalah pengetahuan manusia ni ada empat. Pertama, apa yang orang Arab faham. Ini memang takkan silap. Contoh macam kes lain macam contoh okey. Contoh macam ni. Penggunaan ni zalikal kitab. Ini seronok tau, zalikal kitab. Kalau kita nak terjemahan kan, pening kepala. Kita belajar Arab level kosong. Kita level kosong. Arab kita belajar level kosong. So kita belajar hadza zalika. Kalau benda terdekat hadza. Kalau benda tu jauh, kita panggil zalika. So, jadi bila kita gunakan istilah macam ni, sering berlaku pada orang yang belajar bahasa Arab ni kan, level kosong. Level kosong eh, level zero. Dia masuk kelas, ustaz kata, hadha zalika, hadha zalika. Buka Quran, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Zalikal kitab. Semua jadi kelam kabut. Okey, kes tak buka tafsir lah. Cuma orang Arab tak pernah pening kepala. Ini masalah dia. Ini tajuk ni sebenarnya orang Arab benda biasa. Sebab tu bila kita buka dalam tafsir, Ibn Abbas radhiyallahu kata, "Dzalikal kitab wa hadzal kitab." Dan Ibn Kathir kata, Ibn Abbas kata macam tu. Dan Ibn Kathir terangkan, dia kata, "Ini adalah biasa pada penggunaan Arab." Penggunaan orang Arab, hadza duduk tempat zalika, zalika tempat hadza. Tak ada hal. Dia boleh interchange. Boleh guna salah satu. Duduk sini boleh, duduk sini boleh. Dan diorang tak ada confuse. Tidak confuse. Sebab bila turun Al-Quran kan, apa tentang zalikal kitab tu, tak ada seorang pun di kalangan orang-orang apa musyrikin ke ahli kitab ke duk tanya Nabi, mana kitab itu? Sebab Quran kata, tak kata kitab ini. Quran kata kitab itu, kalau ikut zalika maksud itu yang kita faham itu, dan Quran is menunjukkan, sedang menunjuk kepada kitab di luar. Bukan kitab pada dirinya, kitab di luar. Zalikal kitab, tapi walaupun tafsiran dah jelas. Jangan kita faham orang Arab memang biasa gunakan kalimah tersebut, mana dia pinjamkan kalimah ini ke sini, ini ke sini, dan dia tak ada masalah. Diorang tak ada kata benda salah. Zalika tempat hadza, hadza tempat zalika, maksud dia betul. Orang Arab tak kisah. Sebab tu tak ada siapa soal Nabi. Tanya mana kitab itu. Dan saya tengok sebenarnya kalau kes macam apa, macam kes yang saya sebut abang tadi kan, yang sesat tu. Okey, dia apa dia kata, tok guru dia dapat kitab ghaib.
kitab ghaib. Okey, punca kitab ghaib ni, yang Quran kitab zahir, dia kena kitab ghaib sebab sebab apa? Sebab bagi dia dan yang ghaib ni, yang zahir ni sekian. Pasal Quran sendiri tunjuk, Quran kata zalikal kitab, kitab itu. Quran tak kata kitab ini. Macam saya lelaki itu, lelaki ini. Kalau saya kata lelaki ini, saya tunjuk diri saya betul. Kalau saya kata lelaki itu, bukan saya lah. Jadi diorang yang tak belajar bahasa Arab, tak tahu orang Arab faham macam mana, diorang menyangka bahawa bila baca zalikal kitab la raiba fi, Quran sedang tunjuk pada kitab lain. Sebab tu diorang cari kitab lain. Diorang kata kitab lain. Sedangkan dengan jelas Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata zalikal kitab ai hadzal kitab. Zalikal kitab ai hadzal kitab. Al-kitab berdiri. Ni diam. Wes dia ni. Okey. So jadi faham eh? Maksud dia di sini. Okay. So jadi mana apa orang Arab faham? Tafsir yang orang Arab faham. Okey. Kedua, tafsir Ibn Abbas orang Abu kata bentuk kefahaman kedua tafsir Quran ni adalah tafsirun, dia kata la ya'duru ahadun bijahlihi, tidak dapat diberikan kelonggaran untuk sesiapa tidak mengetahuinya. Mana kedua ni adalah tafsiran yang tidak diizinkan sesiapa untuk tidak mengetahuinya. Contoh masalah kalimah solat. Dalam Quran kata dan Allah Ta'ala nyatakan wa aqimus salat wa atuz zakah. So kalimah tersebut dengan jelas difahami oleh semua umat Islam. Maksud solat tu mana? Tak ada siapa boleh tak tahu. Bahkan siapa tak terima dan kata tak setuju dengan pemahaman yang dibawa oleh Quran, oleh Quran dengan maksud solat tu ibadat khusus yang himpunan kata-kata dan perbuatan bermula dengan takbir, berakhir dengan salam, dilakukan pada waktunya dengan niat. Okey, kalau kena kata orang kata bukan itu maksud dia, maksud lain, ada dia telah keluar Islam. Tak ada siapa boleh tak tahu, faham tak? Not supposed to, you don't know. Tak boleh kata macam, saya tak tahulah. Ini banyak berlaku dalam masyarakat Islam kita. Yang mana kita kata dia macam, saya macam rasakan, benda ni kena diperjelaskan lagi. Kadang-kadang memang kita nampak lah, ada alasan dia kata, Quran kata dalam surah An-Nahlu ayat ke-45. Dia kata apa? Aqimis salat dulu ki syamsi ila ghasaqil lail. Apa dia kata? Dirikanlah solat kan. Aqimis salat tarafai nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah solat pada pada sepanjang siang daripada terbit matahari terbenam matahari dan pertengahan malam. Innal hasanat, kebaikan itu yudhibun sayiat, menghilangkan keburukan-keburukan. Zalika dzikra lil dzakirin, itu peringatan bagi siapa beringat. Kadang-kadang bila Allah Taala sebutkan berkenaan dengan hasil yang patut diperolehi daripada ibadat, contoh macam solat. Ada orang dia akan soal, dia kata, "Dah solat dah tak jadi apa pun, jahat juga." Ini saranan, ini apa yang Allah Taala bagi tahu, tak pernah silap. Mungkin awak tak cukup syarat. Bukan masalah mempersoalkan ibadat tadi. Masalah mereka buang, dia kata tak payah ibadat lah macam tu. Buat solat-solat macam tu juga perangai. Ini masalah dia. So balik pada asal, kita kata dalam konsep masalah solat ni contohnya, tak ada siapa patut tak tahu. Zakat, tak ada siapa patut tak tahu. Haji, macam ingat dia apa? Kasim Ahmad. Kan Kasim Ahmad, dia pernah sebut sekali tahun 2012 kot, 2014 bila berlaku rempuhan dekat Mina. Mina ada jemaah haji Iran buat jahat, lepas lempar-lempar batu kat Jamrah, dia patah balik jalan sama, dia tak ikut jalan lain. Berlaku pertembungan dengan orang, dia patah balik, akhirnya ada kematian berlaku. Kasih Ahmad dengan bangganya berkata, inilah masalah dia. Tidak mahu kita terbuka. Sepatutnya dia kata, buatlah haji ni ikut negara, ikut bulan-bulan lain. Haji lain macam haji orang sekian bulan Zulhijjah. Haji kita haji Muharram. Haji orang ni haji bulan apa, bulan Safar. Ini haji bulan Rabiul Awal. Ini bulan ini masalah. Dia kata. Sedangkan dalam Al-Quran Karim nyatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji tu bulan tertentu je. Bulan-bulan tertentu. Disedia diketahui. Tak boleh tak ada siapa tak faham. Dia kata Zulhijjah tu ataupun Kaabah. Kaabah atau Baitullahil Haram. Tak boleh siapa-siapa kata tak tahu. Mungkin Baitullah tu maksud lain kot. Masa jumpa orang, dia kata apa? Dia kata masjid. Okay, masjid. Pasal dia nak nafikan wujudnya, telah terjadinya Isra Mi'raj. Dia nak nafikan. Dia nak nafikan sebab bila kita setuju ada Isra Mi'raj, kena setuju ada kewajipan solat.
So jadi dia tak nak, dia buang. Dia buang siap-siap. Cuma ketika dia minta Mi'raj tu, saya tak sempat bagi kot. Sekejap. Saya bagi Isra, kita faham lah. Okey. Sekejap. Surah An-Najm, An-Najm, An-Najm. Okey, bila kita sebut contoh eh. Bab tadi, Isra Mi'raj. Bila sebut Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tak ada siapa patut tak tahu mana Masjidil Aqsa. Tak ada siapa patut tak tahu Masjidil Haram tu mana satu. Si ada separuh tu dibangun balik, dia kata, tapi ustaz zaman Nabi mana ada orang solat? Nabi je solat. Masjid tu keliling Baitullah tu ada berhala, macam nama masjid. Allah panggil dia masjid-masjid lah. Ini kita sibuk sahaja. Tak ada siapa tak faham Masjidil Haram tu. Sebab bila time alih kiblat kan, Allah tak sebut kan, suruh kita hadap wajah kita Masjidil Haram, apa apa hadap Masjidil Haram juga. Semua orang tahu maksudnya mana satu. Tak ada siapa patut tak tahu sebenarnya. Tapi bila kita jumpa apa yang sesat ni, yang sesat ni, dia kata, ustaz, tapi dia kata masjid tu kan masjid. Dia kata masjid tu apa? Masjid tu adalah kewajipan-kewajipan agama. Kewajipan kewajipan agama. Saya kata, abang buka kamus mana? Dia tak jawab lah. Macam biasa lah. Lepas tu saya bagi dia ayat lain. Saya contoh macam ayat apa? Ayat surah Taubah. Taubah. Ayat yang ke 30. Sekejap. Surah Taubah ayat yang ke 28. 28. 28 eh. Ayat 28. Okay, dah 28 surah Taubah. Allah tanya kan, ya ayyuhalladzina amanu. Pasal dia tak nak masjid. Masjid tu dia kata masjid tu anggota sujud. Anggota sujud. Sedangkan masjid ni kita faham masjid. Memang betul ada tempat digunakan macam dalam hadis Nabi sebut masjid. Tempat Nabi solat tu masjid. Tapi penggunaan untuk masjid tu tempat sujud ni ni. Anggota sujud salah. Tak pernah sebut. Tempat kita solat tu dipanggil masjid. Ya. Memang Nabi tak bangun daripada masjid baginda. Maksudnya tempat-tempat Nabi sujud, Nabi solat. Itu kita faham. Tapi kes masjid ni pasal dia nafikan Isra Mi'raj berlaku. So dia kata bila kita baca subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita maksudnya Tuhan yang perjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jadi ketika ni dia cuba masuk, dia kata tapi maksud dia mungkin lain. Dia kata, saya kata apa masalah dia? Dia kata masjid ni tak semestinya masjid, mungkin maksud lain. Saya kata maksud dia apa? Dia kata apa kewajipan-kewajipan agama. Lepas tu saya bawa dia ayat surah At-Taubah tadi. Ayat ke-28. Kan? Yang tak nyatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang beriman. Innamal musyrikuna najasun. Sebenarnya orang musyrik itu adalah najis. Ini ayat ni lah pengharaman masuknya orang kafir ke tanah haram. Digunakan ayat ni. Ini ayat ni menjadi hukum. Maksudkan maksud dia boleh ke tak boleh masuk. Maksud dia perintah kepada orang beriman, sekat mereka masuk. Orang-orang musyrik itu adalah najis. Fala yang menyekutukan Allah Ta'ala. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadha. Maka jangan mereka dekati masjidil haram sesudah tahun mereka ini. After this year, jangan bagi masuk. Sebab Nabi dah takluk Mekah tahun tu, maka ketika waktu berlaku, maka Nabi suruh seorang pergi ke Mina, kan, isytihar kan, kepada semua yang datang, tahun depan siapa musyrik yang datang, datang haji. Dah buat pesan awal-awal. Jangan mereka dekati masjidil haram. Saya kata, ni macam mana pula? Fala yaqrabul masjidil haram kan? Saya kata, maka dia kata, masjidil haram ni adalah anggota sujud atau kewajipan agama. Saya kata, ni nak terjemah macam mana? Jangan mereka dekati, janganlah orang kafir dekati kewajipan-kewajipan agama macam tu. Dia gagap. Jadi kadang-kadang pelik jugalah. Maksud, cuma diorang nak larikan. Dia larikan daripada tajuk wujudnya, adanya masalah pengertian sebut. Kalau dia kata Mi'raj pula, dalil untuk Mi'raj kepada surah An-Najm eh, An-Najm. Start daripada ayat yang ke okay. Okey, apa start daripada ayat ke-11. Okey. Mana okey, start pertama macam ni, start daripada tajuk awal berkenaan Nabi lihat Jibril. Allah tanyakan wan najmi idha hawa, demi bintang bila ia jatuh eh. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah sesat teman kamu ni, tidak juga dia tidak sesat, tidak juga dia salah atau apa tidak meleweng, tidak sesat. Okey. Wama yantiqu anil hawa, tidak dia bertutur daripada keinginan dia sendiri. In huwa illa wahyuha, tiada ia kecuali wahyu diwahyukan. Tiada ia kecuali wahyu yang diwahyukan. Mana apa yang dicakapkan tu
adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Okey, wahyu ni alamahu syadidul quwa, diajarkan kepada dia oleh yang amat kuat kekuatan. Siapa? Jibril AS. Jibril ni kekuatan sangat dahsyat. Bahkan daripada hadis Nabi SAW ceritakan kepada kaum yang mengkufuri para anbiya, pemusnahan mereka dijalankan oleh Jibril. Terbalikkan kampung, pekikkan sampai mati. Semua ni perbuatan Jibril AS. Okey. Dhu miratin fastawa, yang dia ni apa apa dia punya apa punya kebiasaan, kemudian dia melihat dirinya pada Nabi SAW. Wahbi ufuqil a'la, dan dia dahulu berada pada ufuk yang tinggi. Thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat dan juga menghampiri dengan Nabi. Fakana qaba qausaini aw adna, lalu jadi di antara jarak dengan Nabi Jibril dua busar ataupun lebih lebih atau kurang dari itu. Fa wahha ila abdihi ma wahha, maka Allah pun wahyu pada hamba-Nya apa yang dia wahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidak mendustakan hati apa yang dilihat. Afatumarul ala ma yara, adakah kamu mempersoalkan ataupun rasa ragu-ragu terhadap dia apa dilihat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia telah lihat Jibril kali kedua daripada dua kali yang lain. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Dan sidratil muntaha ni adalah pokok yang tertinggi yang diletakkan tanda yang ketujuh. Ini semua kita tahu. Tak ada siapa boleh tak tahu ni. Indaha jannatul ma'wa, di sisi Sayyidatul Muntaha tu ada syurga, tempat apa? Kembalinya orang-orang beriman nanti. So, kalau ikut ke sini, dua-dua dalil tu dah ada. Cuma geng-geng ni dia nak nafikan Isra Mi'raj. So, tapi cara dia tu kelakar sikit tau. Cara dia main tu kan. Dia kata masjid bukan masjid, mungkin maksud lain kan. Sedangkan ini macam Ibn Abbas kata, tafsir atau penjelasan maksud yang tidak boleh sesiapa kata tak tahu. Solat Baitullah kan, boleh sebut tentang tajuk apa, tajuk apa, tawaf. Tak ada siapa boleh tak tahu tawaf tu pusing arah mana. Tak ada siapa boleh tak tahu kan. Boleh sebut tanah haram, boleh sebut pembunuhan, sebut berkenaan dengan zina, tak ada siapa boleh tak faham. Faham tak? Ha, ini tajuk dia. Tafsir kedua adalah tafsir yang tak boleh dijahil oleh siapa pun. Kemudian tafsir yang ketiga adalah tafsir diketahui oleh para ulama saja, macam pengertian maksud kalimah-kalimah yang pada orang awam benda tu adalah rumit, tak pernah digunakan ke dan sebagainya. Ha, ini tafsir para ulama faham. Contoh macam bila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia baca surah Abasa sampai pada ayat wafaqihatan wa abba. Jadi dah khutbah ni. Dia baca wafaqihatan wa abba. Faqihah dia faham buah-buahan. Abba ni apa tak tahu. So benda ni kadang-kadang bukan masalah Umar ni jahil, tapi masalah penggunaan kalimah. Kalimah eh? Maksud kalimah tu orang Arab kawasan dia pakai tak? Orang Arab kawasan lain pakai. Di istilah bagi setempat bagi kawasan, ada kalimah ni orang Arab dekat Yaman pakai, orang Arab dekat Saudi tak pakai. Istilah-istilah kalimah tadi penggunaan dia. So dan Al-Quran Karim datang dengan Arab yang tulen, dan memang kita kata Arab tulen ni, Arab yang asli, dia akan balik pada seluruh pelosok negeri Arab tersebut. Sebab mereka ni keturunan Arab ni kan. Kita kata ada Arab Qaht, Arab yang apa asli seperti Arab apa? Arab apa Arab Qaht, Arab apa Arab Himyar, Arab apa Arab apa Jurhum, kabilah Jurhum Yaman. So diorang ni memang kabilah Arab yang asal. So jadi kalimah kata-kata mereka kadang ada dalam Quran. So jadi benda tu masalah diorang tak pernah lihat, tak diketahui, tapi siapa yang tahu dia tahulah. Ni tafsiran ini diketahui oleh ulama. Contoh macam lain tafsiran ini diketahui oleh apa? Ibn Abbas. Bila dia dengar surah Al-Fatihah, apa surah apa? Surah An-Nas. Kabila Allah menyatakan idza ja'a nasrullahi wal fath, bila datang bantuan Allah Ta'ala, pertolongan Allah dan juga penaklukan. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dillahi afwaja, kau lihat manusia masuk agama Allah Ta'ala berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad, muji Tuhanmu dan juga minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguh Maha memberi taubat. So ayat apa ayat Quran apa ayat surah An-Nas ni tadi bagi orang yang biasa lain yang tidak dapat ilmu yang lebih macam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia faham ayat ni bahawa Islam akan menang. Ibn Abbas pula nampak sudut dia apa? Nabi akan mati. Dia kata ayat ni ada takziah Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya yang dia akan mati. Sebab Allah Ta'ala suruh baginda minta ampun di hujung tu. Bertasbih puji Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala sebab dia akan mati. Okay. Dan sudut dalam ayat tak sebut pun Nabi akan mati. Tapi dia faham, bila dah selesai tugas, Islam dah menang, dan memang tugas Rasul ada menyampaikan risalah, habis selesai masalah. Dah sampai ke sana, so matilah. So di situ, ni yang dikatakan nombor tiga ni, tafsir atau pengetahuan sudut Al-Quran Karim, pemahaman yang diketahui oleh ulama saja. Orang awam mungkin tak faham.
Bukan dia bukan sudut bahasa Arab. Dia bukan sudut masalah benda wajib tahu, tapi dia sudut di mana diketahui oleh apa orang-orang yang berpengetahuan saja. Yang di sini apa berapa lama mereka duduk dengan Nabi, berapa lama mereka apa banyak bercampur dengan orang Arab yang lain, banyak mana mereka bermusafir, berapa lama mereka apa mereka apa terdedah kepada apa bimbingan Nabi SAW. Benda ni semua ada memberi kesan dalam masalah tafsiran yang siap diketahui orang, tak diketahui orang lain dari segi masalah pengetahuan. Yang keempat adalah tafsir yang tak diketahui oleh kecuali Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala je tahu maksud dia apa. Allah Ta'ala je tahu maksud dia. Macam Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, kan, Qaf, Nun, kan, Yasin, Toha, semua tu tadi tak ada siapa tahu kecuali Allah Ta'ala. Barang siapa mendakwa dia tahu, maka dia telah berbohong atas nama Allah Ta'ala. Bohong atas nama agama lah. So, dia, sebab Allah Ta'ala suruh benda tu. Sebab tu kenapa para sahabat Nabi pun stop. Kalau para sahabat Nabi boleh tahu hatta di tengah ni. Kalau basuh punggung pun Nabi ajar, diorang punya concern tentang tajuk tu. Supaya Nabi tidur arah mana pun, setiap lafaz Nabi lafazkan mereka hafal. Takkanlah tertinggal sengaja berkenaan masalah Alif Lam Mim tu. Pasti Nabi ajar kalau ada. Kalau tak ada tu maksudnya itu dia disorok di sisi Allah Ta'ala saja. Tak ada siapa. Intinya untuk test orang-orang yang hati dia bengkok untuk sibuk untuk nak mempelajari kononnya, untuk mengkaji rahsia-rahsia Quran. Dan kita masyarakat Islam kita ni cerita kelakar dia, kalau buat kelas rahsia huruf, rahsia sekian, bersepah orang datang. Sebab dia nak kain batin. Quran zahir ni tak nak, dia nak buat kain batin. Okey. Jadi kalau kita sebut dasar pada kata-kata Ibn Abbas tadi, kalau kita kata zahir batin Quran ni, bahawa Quran pada lafaz-lafaz dia ada yang berbentuk menyeluruh, ada mujmal. Lepas tu ada yang mubayyan, yang dijelaskan. Memang betul, ada yang mujmal, datang dengan umum. Tapi kita tahu macam itu macam darah kan, kita sebutkan tajuk darah. Darah apa dalam Quran Karim sebut darah, darah aja. Tak kata darah apa ketika pengharaman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 ayat 117 jap. Okay, dalam surah Al-Baqarah bila orang tak sebut darah kan, darah yang diharamkan. Okay. Dalam surah Al-Baqarah sekejap. Adam. Okay. Al-Baqarah 173, Al-Ma'idah 3, An-Nahlu 115, Al-Baqarah 173, Al-Ma'idah 3, An-Nahlu 115. So tiga tempat tu datang darah-darah je. Ini dipanggil mujmal. Maksud dia tak diterangkan mana satu, meliputi semua benda darah masuk. Tapi didedaskan dengan bila datang ayat lain, datang apa mubayyan menjelaskan dia. Atau macam kalimah al-muttaqin dalam surah Al-Baqarah kan, hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Lepas tu kan datang penjelasan dia, alladzina bil ghaibi, orang beriman dengan ghaib, wa yuqimuna as-salata, dirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang rezeki mereka infakkan. So kita ada lafaz macam ni, lafaz yang perlu penjelasan, betul? Okay, jelaslah. Memang kalau kita contoh macam lain, macam saya sebut tadi kan, kalau orang tak jumpa macam yang mutlak tanpa sebarang ikatan, kemudian dalam surah Al-An'am ayat 145 datang ikatan dengan darah yang tumpah ketika penyembelihan. So itu kita dapatlah, kalau siapa tak jumpa dia akan jadi karut lah. Memang betul kita kata Quran ada macam tu, ayat yang datang dalam bentuk yang rumusan, datang penjelasan dia kemudian, ataupun datang yang dituturkan apa, ada yang dituturkan dan apa yang difahami. Itu betul, betul. Kita tutur ini, tapi maksud dia apa? Contoh macam kes fitnah. Sampai sekarang, dalam televisyen, dalam mana-mana kan, bila al-fitnatu ashaddu minal qatl. Sedangkan dalam Quran Karim, kalimah fitnah tak pernah pun datang dengan maksud tuduh tanpa bukti. Quran datang fitnah dengan maksud ujian, dugaan, cubaan. Bahkan datang kadang-kadang kufur. Kufur. Maksud fitnah tu adalah kufur. Bila datang wal al-fitnatu ashaddu minal qatl, dalam surah Al-Baqarah kan, ayat 192 ha. Okey, datang kalimah sebut al-fitnatu ashaddu minal qatl. Kalimah tersebut maksud dia adalah kufur itu lagi dahsyat daripada pembunuhan. Kalau 216 wal fitnatu akbaru minal qatl, dan pembunuhan apa, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, pun kufur juga. Sebab dalam dua ayat berkenaan, al-fitnatu ashaddu atau akbaru tu datang tentang masalah jihad. Orang kafir mempersoalkan kenapa orang Islam A berperang di tanah haram, atau B berperang pada bulan haram. Bulan haram tu perang, kenapa? Diorang serang tak apa, jangan lawan. Bila lawan ni, ha tengok, kata ikut perintah Tuhan.
Tapi lawan orang, lawan ketika bulan haram atau lawan di tanah haram. So Allah Ta'ala kata, betul benda tu salah, tapi kufur itu lagi besar daripada daripada fitnah tu, lebih besar itu fitnah itu, kufur tu lebih besar daripada pembunuhan. So jadi kalau kita lihat kan, pada sudut ni memang kita kata dituturkan kan, tapi mafhum dia apa? Apa yang tuturkan? Ha, pasal kadang-kadang yang dituturkan ni contohnya apa, tunjuk pada lafaz pada tempat tuturan, tapi maksud daripada dia, tapi maksud dia maksud yang lain. Maksud dia maksud lain, maksud kufur tu kan, kita faham kat mana kalimah fitnah tu kufur. Contoh dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Ahzab. Ya. Okay, dalam surah bukan Imran, nak sambil Ahzab. Taubah. Ahzab. Ahzab ayat yang ke-14. Ayat 14. Tapi bila kan orang orang munafik minta balik, minta balik kepada Nabi yang salam nak balik, pasal apa, apa dia, apa keluarga dia tu, rumah tu adalah aurat, takut nanti orang serang, takut yang Siti nak jaga rumah. Okey. Allah tak kata apa? Walau dukhilat alaihim min aqtariha. Kalau mereka dimasuki oleh musuh daripada seluruh pelosok negeri. Summa su'ilul fitnah, tak kena diminta mereka ni fitnah. Ini kufur. La atauha. Mereka pasti datangi kufuran tersebut. Maksud mereka akan kufur dengan segera. Jadi kalimah ni sebut kat sini, kalimah fitnah tadi, pada tempat lain maksud dengan maksud ujian, cubaan, dugaan. Tapi pada ayat contoh 41, ayat 14, ayat 14 surah Ahzab, dia bermaksud dengan kufur, kekufuran. Kalau diminta di apa, dikatakan apa, walau su'ilal fitnah, di apa, wasu'i apa, semua su'ilal fitnah, tak kemudian mereka diminta akan kufur. La tauha, mereka pasti datangi kufuran tersebut. Uma talabbasu biha illa yasira, mereka takkan bertangguh-tangguh untuk kufur kecuali sedikit saja. Eh? Sedikit saja. Nampak eh dari sudut ni. Jadi kalimah ni kadang datang macam tu, memang betul kita lah tuturkan, tapi maksud dia bukan maksud yang serupa seperti kita kehendaki pada tempat lain. Faham tak? Macam kalimah solat. Ha, pada semua tempat Quran, solat tu maksud dia adalah ibadat khusus yang dilaksanakan pada waktunya, mula takbir, akhir dengan salam, buat apa pada juga pada, pada dengan buat dengan niat. Ha, tapi bila dalam contoh dalam surah apa? Dalam surah At-Taubah ayat 103. Ha, itu kat situ tak ada maksud solat tu solat. Solat. Solat ibadat. Kalimah dia bunyi khudh min amwalihim sadaqatan. Hai Muhammad, ambillah daripada harta mereka sedekah. Itu zakat yang wajib. Tutahhiruhum, yang kau sucikan mereka, wa tuzakkihum, kau bersihkan mereka dengan sedekah tadi. Wasalli alaihim, dan solatlah ke atas mereka. Inna salataka sakanul lahum, solat engkau ketenangan bagi mereka. Tu doakanlah mereka. Ha, dekat sini kita kena faham dituturkan dia maksud dia apa. Jadi kalau kita 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 apa faham kat sini kan, kaedah penggunaan kalimah ni tadi. Ha, jadi kalau dia kata kalimah tu ada dua maksud. Okey. Ha, kalau dia kata makna, makna yang kuat tu menang, memang itu dipakai, itulah yang zahir. Kalau dibawa pada maksud yang bawah sikit, ha, dia panggil takwil. Maksud dia dialihkan pada maksud yang asal. Daripada penggunaan saja, bukan pada, ikut pada penggunaan yang lebih rendah. Dia maksud asal macam fitnah tadi. Fitnah. Tang mana jadi kufur? Kalimah fitnah dan kufur ni kawan kat mana? Ha, itu contoh dia. Tapi kita faham bila pasal penjelasan tu datang. Okey, dan maka kalau kita kata macam ni, ada maksud Quran ni mujmal, mubayyan, okey, ada mutlak, muqayyad. Ha, ada ada maksud yang kalau kita baca sini saja tak jumpa jawapan dia. Ha, gitu kita kata betul. Zahir kat situ, tapi ada penjelasan yang kita kena lihat. Ha, kalau dikatakan ini maksud zahir dan batin, maka tidak salah. Betul. Maksudnya kita belajar, ha, tengok di mana Quran tadi, ayat ni maksud dia apa, kalau kita kumpulkan dengan ayat lain, maksud dia apa. Ha, okay. Dan telah memperincikan para ulama penjelasan tajuk ni, dan mereka sebut contoh-contoh dia dalam kitab-kitab ulum Quran. Ha, kalau kita buka kitab ulum Quran, memang ada perbincangan tajuk ni. Ha, mujmal, mubayyan, kan, apa mufassar, kemudian apa apa mutlak, muqayyad, mana apa yang datang tanpa sifat, betul dekat sebelah tempat, tempat lain ada sifat. So kita nak bagi macam ni, macam kes perbincangan tentang apa apa tentang tayammum, sampai mana sapu. Ha, siapa-siapa itu yang kesapu sampai siku. Siapa tengok hadis Nabi kan sapu pada gelangan tangan saja. So Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam apa, dalam surah apa, dalam surah apa, Al-Maidah yang ke-6 tu kan, apa, fam wabsaw bi ru'usikum wa aydikum minhu, sapulah kamu wajah kamu, apa, bi ujikum wa aydikum minhu, wajah, tak sebut tangan sampai mana. Agak sini kita kata perlukan pada penjelasan. Agak sini memang kita perlukan, pasal orang ada sepatu buat macam tu. Jadi kita lihat pada hadis Nabi, itu menjelaskan kepada kita akan apa yang disimpulkan atau didatangkan dalam tanpa penjelasan dalam Quran. Ha, itu betul lah bagi kita dari sudut Quran. Jadi kita kita kena ikut Nabi. Allah Ta'ala bagi kita guideline besar. Ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah juga taati Rasul.
kan. Dan orang sebut apa apa tentang tajuk penjelasan kitab kan. Wa anzalna ilaika dzikra, yang betul pada kau Muhammad adzikr Quran tu. Itu bayyana linnas ma unzila ilaihim, supaya kau terang pada mereka apa yang terang pada mereka apa yang turun pada mereka. Apa yang kau terangkan. So Nabi datang untuk penjelasan, menjelaskan Quran. So basically kalau kita faham ayat Quran ni maksud sekian, nak tahu tanya Nabi, ya betul. Itu kita terima. Ha, itu dikatakan sebagai kita kita tafsir, kita ulum Quran dan sebagainya. Ini adalah benar. Macam Ibnu Abbas sebut tadi lah, pengetahuan orang tentang Quran ni ada A, orang Arab tak apa tahu. B, tak boleh tak tahu. C, diketahui oleh ulama, tak diketahui oleh orang awam. Okay. Dan D, Allah Taala saja yang tahu. Allah Taala saja yang tahu maksud dia. Okey. Namun begitu, jika dimaksudkan yang zahir dan batin ni adalah okey. Apa yang dimaksudkan oleh apa? Golongan batiniah. Yang maksud golongan batiniah ni golongan ekonominya Quran ni kulit ada isi. Kita macam agama ni ada kulit ada isi. Sedangkan dalam Islam tak pernah diasingkan. Pada sudut masalah ajaran Nabi SAW, dengan jelas ketika Jibril alaihissalam datang mengajarkan kepada para sahabat tentang Islam, iman dan ihsan, Nabi tak pernah tinggalkan tiga sudut aspek tadi. Nabi suruh mereka laksanakan peraturan-peraturan agama, yang itu nama di Islam. Kemudian ketika pelaksanaan tersebut kita buat, kita kena sedar kita buat kerana iman. Kerana iman, bukan kerana manusia, bukan kerana orang cakap, kerana sekian, ikhlaskan diri sebab kita iman. Kemudian hasil daripada dua gabungan tadi akan lahirlah ihsan, sepatutnya macam tu. Dia tak pernah ada perpisahan. Cuma orang yang tak faham tentang agama, yang tak nak belajar, memang betul letih lah, penatlah. Kan, pada sudut masalah kadang-kadang orang kita yang kat Malaysia ni kan, bila kita kata suruh belajar-belajar, kita para asatizah tak pernah kedekut pun nak bagi tahu apa benda nak belajar dan sebagainya. Cuma anda ada masa tak? Ada masa tak nak dengar? Kita buat kelas banyak sangat pun nanti pening kepala. Walaupun buat free pun orang tak datang pun ada. Saya sibuk tengok lagu lah, tengok penyanyi lah, tengok sekian, sibuk dengan bola, sibuk dengan apa sport atau entertainment. Tak nak datang belajar pun. Sedangkan kalau dia kata ikut pada asatizah yang apa yang antum tengok, anda semua tengok kan, sebagian orang tu ada duduk dekat tanah Arab berapa tahun-tahun. Ustaz 10 tahun duduk kat sana, kat tanah Arab. Yang seorang tu duduk kat sana berapa belas tahun belajar. Lepas tu awak yang tak belajar agama, tiba-tiba satu hari tak tahu Quran, tak tahu hadis, tak tahu bahasa Arab. Satu hari saya rasa ijtihad saya. Ini dipanggil mengarut lah. Kan? Jadi golongan batiniah, dia kata zahir Quran ni apa yang difahami oleh orang awam. Sedangkan batin Quran ni adalah kefahaman yang khusus. Yang mana diberikan oleh Allah Ta'ala pertama sekali kepada imam mereka yang maksum lah. Siapa yang mereka angkat sebagai imam. Kalau pasal diorang dengan Syiah sama adik-beradik. Dia kalau sudut macam ni, kalau kita lihat dalam orang yang terpengaruh dengan tasawuf pun sama. Pasal apa penjelasan guru dia tadi kadang-kadang dikedepan ke atas Nabi SAW. Nabi kata A, kata B, dia macam kata, tapi guru saya kata. Selagi manusia ni masih ada perangai macam tu, dia dengan batiniah sama je. Sebab bila dia tak boleh terima yang Nabi jelaskan, dia sibuk dengan guru dia jelaskan. Pada orang batiniah ada imam maksum. Pada Syiah sebagai imam 12. Pada orang-orang yang ikut tarikat, guru tarikat dia. Semua orang akan sibuk dengan penjelasan guru dia. Yang mana kita kata dia tinggalkan akan penjelasan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan bagi dia apa Nabi terangkan semuanya itu adalah zahir. Ha, ini adalah batin. Ha, yang tak dapat pada orang lain ni. Ha, dia kata. So dia kata apa? Contoh macam mereka kata bahawa contoh perintah untuk berpuasa dalam Quran dikendakinya menjaga rahsia guru. Kan? Kutip Alim Kemusiam tu jaga rahsia guru. Jangan cerita kat orang. Kalau guru tak senonoh pun jangan cerita. Ha, ini masalah dia sebab tu dalam Islam. Kan? Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW sebagai contoh. Bila ditanya, apakah bukti Muhammad Rasulullah? Antara bukti dia adalah diri baginda tu sendiri. Tubuh badan dia. Sebab Nabi SAW ni di bawah pengawasan para sahabat 24/7. Di rumah isteri dia tengok. Di luar sahabat dia tengok. Apa dia buat kat sini, dia solat macam mana. Apa dia buat. Hatta buang air pun dia faham. Dia ceritakan balik. Nabi buang air macam mana. Kencing macam mana. Kan? Nabi tidur macam arah mana. Punyalah diperhatikan. Kalau kita letak pada kita siapa-siapa pemimpin negara ke, ustaz-ustaz sekali mana sekalipun, pasti pecah tembelang. Percaya dah juga. Sebab tu dalam golongan tarikat sebagainya, atau golongan sufi ni, atau batiniah, diorang akan kata, jangan dedah rahsia guru. Ha, guru kita ni semua baik. Takkan silap, takkan salah. Ha, ini bahaya dia. Kat sini eh. Ha, dia kena lagi dengan haji pula apa? Dan haji pula adalah
apa apa Hajjul Masyahid, mana pergi kepada tempat-tempat apa apa ziarah kubur-kubur dan sebagainya. Solat lima waktu pula ini masukkan adalah Ali, Fatimah, Hasan, Husin dan Imam Muntazar. Ni kalau tengok pada apa ustaz yang sesat dekat apa dekat Kelantan tu yang dia letak nama macam capal besar. Kan dekat sini dia tulis Ali, Hasan, Husin. Ali, Fatimah, Hasan, Husin. Ha, ini memang kita kalau kita perhatikan benda ni sangat bahaya. Bagi orang Islam kita benda ni jelas-jelas ini bukan ajaran Islam. Tak ada kaitan dengan Islam sikit pun. Tidak ada sikit pun kaitan dengan Islam. Ha, cuma macam ni tadi macam kita kata orang kita sering apa panggil apa? Sering panggil apa? Kata bahawa kalau kalau kita lihat orang tu buat tadi, tapi hati dia tak tahu. Dia ada ada beza. Kita macam benda yang zahir kan, macam orang tu buat kebajikan, kebajikan ibadat. Hati dia tahu, kita tak tahu betul. Tapi kalau orang tu buat maksiat, kita cakap maksiat-maksiat lah. Takkan maksiat dia buat maksiat tapi hatinya mungkin bersih. Itu bukan kerja dia. Agama Islam tak macam tu. Macam saya kata kan, tahi dalam dia ada coklat. Ha, luar dia tahi, mungkin dalam coklat. Itu bukan kerja kita untuk bincangkan. Balik pada asal yang kita lihat adalah pada penjelasan Quran. Dia dia kalau dimaksudkan macam kita kata tadi, itu betul. Tapi kalau dikatakan ada maksud lain tersembunyi yang guru-guru dia tahu, hatta Nabi pun tak tahu. Ha, itu masalah. Ha, ini salah dia. Ya. Yeah? Dan juga selain itu daripada perkara karut dan sebagainya, yang ini adalah batin sebenarnya ni yang apa diketahui kebatilannya daripada Islam daripada awal lagi. Sepatutnya daripada awal kita tak ada duduk pun. Dengar aje dia pelik aje tinggal. Ha, macam umat Islam kita ni masih tapi kita nak tapis. Tuan-tuan, kan kalau kita dengar guru kita macam tu perangai kan atau keluar fatwa bukan-bukan. Sepatutnya kita tinggal dari awal lah. Kita kalau kita pergi makan kedai, kedai tu orang kata ada campur dengan apa, seluar dalam ke sebagainya. Kita tak pernah pun kata saya pilih-pilih je. Ha, dia masak macam tu ustaz, tapi saya pilih lah mana yang saya suka. Orang tak buat kerja macam tu. Kita dah tahu ada campuran pada makanan tu tak elok, kita tinggalkan terus. Tapi pada agama, ada campuran rosak, kita makan lagi kenapa? Kenapa masih mengadap? Itu kepelikan. Kadang saya macam lah, bila saya kata orang sesat, dia kata ustaz mudah cakap itu. Lah, tak, kalau orang tu ajak kita sembah kubur, tak sesat lagi kita cakap apa? Orang tu ajak, mari dia doa pada wali ni. Wali ni lagi bagus doa daripada doa pada apa, apa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kita doa, doalah. Ha, tapi ya wali ni lagi dengar. Wali ni lagi sekian. Allah Ta'ala lebih mendengar. Allah Ta'ala lebih mendengar doa kita. Kenapa kita suruh minta pada wali? Tapi orang kita masih lagi, orang Islam kita masih lagi. Yelah dia cakap itu, tapi ustaz. Ha, dia ni ustaz. Allah Alam kan. Okay. Jadi kadang-kadang, okay, pada sudut yang sesat ni, di kalangan apa orang-orang apa mulhid yang kan etis ya yang batiniah ni, mereka mengatakan bahawa para rasul alaihi wasallam ingin untuk fahamkan manusia apa yang mereka khayalkan. Okey, maksud dia apa yang rasul cerita tu sebenarnya apa yang mereka khayalkan je walaupun benda tu tidak bertepatan dengan luaran. Okey, jadi seolah-olah apa tahu, seolah-olah apa yang rasul cerita tu macam mimpi, cerita kat orang yang tak tidur, yang tak mimpi. Okay. Lalu diceritakan, ceritakan, ceritakan. Jadi orang tersebut, yang orang yang mendengar tadi tak boleh faham gambaran dia ataupun penjelasan mimpi tersebut. Ini sebenarnya ini kufur. Siapa-siapa yang kata bahawa para Rasul Alaihissalam jelas terangkan wahyu Allah Ta'ala tapi tak sampai maksud, orang telah kufur. Sebab Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah Fusilat ayat ketiga. Ayat ketiga Allah Ta'ala nyatakan kitabun fusilat ayatu, kitab Allah Ta'ala. Ini kitab ni Allah Ta'ala, itu Quran, kitabun, satu kitab. Fusilat ayatuhu, Quran dan Arabi, diperincikan, didetailkan akan ayat-ayatnya sebagai Quran dan Arabia, sebagai Quran yang berbahasa Arab, bacaan yang dalam berbahasa Arab. Likaumi ya'lamu, untuk kaum yang mengetahui, supaya mereka dapat faham, dapat tahu akan penjelasannya. Ayat dijelaskan maksud dia, dirapikan akan hukum-hukumnya pada keadaan dia ni adalah bacaan dalam bahasa Arab sebagai penjelasan yang terang. Sebagai penjelasan, bukan kalau tak bagi itu tak jelas, tak, sebagai penjelasan yang terang, maka maknanya diperincikan, lafaznya juga terang tanpa sebarang kekeliruan, dan ayatnya juga yang macam ni, ayat-ayat macam ni adalah sangat banyak. So sebab itu kalau kita fahamkan balik sudut Quran itu ada zahir, ada batin. Saya ulang balik, benar satu sudut dan salah satu sudut. Kalau anda kata dimaksudkan dengan Quran itu ada zahir dan batin dari sudut masalah, memahami macam Ibn Abbas kata tadi, penjelasan Quran ni, kefaham Quran, tafsir Quran ni ada pecah empat. Ha, itu ada tafsiran yang orang Arab tahu. Orang Arab dengar terus faham.
Orang bukan Arab tak geti-geti. Kemudian ada benda yang tak boleh tak tahu. Arab ke tak Arab wajib tahu. Sebut solat, sebut Masjidil Haram, sebut berkenaan dengan apa, berkenaan dengan apa? Macam para malaikat. Tak boleh tak tahu. Tak boleh macam saya rasa saya sangsi malaikat tu apa. Tak boleh tak tahu. Ha, ini tak boleh tak tahu eh. Okey. Kemudian yang ketiga adalah apa yang diketahui para ulama. Macam kesnya tafsiran yang Ibn Abbas terangkan tentang surah An-Nasr. Itu tunjukkan bahawa dia lebih tahu banding yang lain dari segi pengetahuan. Sebab doa Nabi yang sentuh dia, dan Umar pun nampak benda tu. Umar bawa masuk Ibn Abbas dalam mesyuarat negara. Mesyuarat negara sebab dia tahu bahawa apa yang Ibn Abbas ada dalam kefahaman dia sangat tepat dan benar. Sebab tu kenapa dia bawa masuk. Jadi kat sini dia dapat faham lebih daripada orang lain. Dan yang terakhir adalah tafsiran apa yang diisi Allah Ta'ala saja ketahui. So kalau dia kata ada orang mendakwa dia tahu, maka dia telah kufur, adalah mengadakan pembohongan ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita kata di sudut masalah yang benar. Adapun masalah yang batin ni pula adalah apa-apa yang orang merasakan bahawa kitab Al-Quran tadi perlu contohnya difahami daripada dua sudut, zahir dan batin. Macam kisah dia lebih tepat dia cara pemikiran orang-orang yang sesat yang kata kalau kita buat maksiat pun tapi tengok hati dia macam mana. Dia kena bertaubat. Maksiat betul Allah Ta'ala boleh ampunkan. Soalan dia bertaubat ke tidak. Kita tajuk asal dia. Kan masalah dia melalui mana hati dia entah-entah lebih bersih dari awak. Pula. Kan? Macam kesirik apa. Jadi kat sini kena jaga-jaga sikit. Banyak orang kita, umat Islam kita ni, dimomokkan atau dibohongi dengan kononnya ada luar di dalam. Pada asal ni kita kata betul, keikhlasan itulah yang ditutup. Kalau kita buat amal soleh, kebajikan, ya. Kita akan tanya luar dan dalam. Adapun ketika buat maksiat, ketika melakukan maksiat, maka tidak ada luar dan dalam. Yang ada hanyalah taubat. Hanya adalah taubat. Bukannya sibukkan dengan apa dalam dan luar. So, maksiat itu maksiat. Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala murka. Tak ada siapa boleh kata Allah Ta'ala suka pada orang yang buat maksiat. Allah Ta'ala suka pada orang bertakwa. Sayang orang bertakwa. Sukakan orang yang bertaubat. Allah Ta'ala tak sukakan orang yang degil, sombong dan juga menentang. So, basically, bertaubat, ya. Adapun apa dalam hati, ya tak. Itu kerja kita. Benda salah, salah. Benda betul-betul. Tak ada zahir dan batin. Sebab tu dalam Quran Karim tadi kita terangkan tajuk tentang Quran Karim tu memang kita kata pelajari. Memang betul ada masalah perincian bagi tajuk-tajuk yang patut kita belajar. Tapi bukan bermaksud bahawa ilmu tersebut perlu dicari daripada orang sesat. Yang kononnya orang tu ada cahaya apa? Cahaya apa ilahi datang kepada dia, dapat ilmu laduni lalu dia faham Quran lebih daripada Nabi sendiri. Na'udzubillah kita kata demikian eh. Baik. Wallahu a'lam. Jap. Tengok apa soalan pelik-pelik. Oh, ni kadang tanya soalan, tanyalah mengenai berkaitan. Kuliah, tajuk apa? Okay, panggillah. Blablabla, blablabla, blablabla. Okay. Semua okay lah ni. Makrifat ke ustaz sampai tak solat? Tak, dia tak solat tu kan makrifat. Ada orang ikut apa? Ikut-ikut apa? Yang budak-budak yang tak solat daripada dekat universiti kadang ni. Yang budak-budak yang baru belajar apa, baru nak balik dan sebagainya. Kecil-kecil tak diajar solat. Bukan sebab makrifat pun. Bongok macam tu je. Tak ada sebab pun. Tak diajar dari kecil, tak dibiasakan dengan solat. Itu bukan masalah makrifat. Yang tinggalkan solat kerana konon belajar ilmu makrifat tu ada. Kononnya belajar sampai tahap dirasakan tak perlu dah. Ini memang kita kata benda jadi tertipu banyak dah kumpulan yang terikut yang ikut kononnya amalan batin. Okey. Orang Arab jahiliyah pun tak faham sebab dalam bahasa Arab tak pernah soal pada Nabi pun. Betul, kami kata aku. Okay, benar. Memang orang Arab tak faham, tak pernah soal. Sebab tu saya pernah cakap pada orang yang tanya soalan tentang perkara tu, benda macam ni lah, yang sudut dia persoal masalah bahasa. Saya kata orang Arab tak sibuk, yang abang sibuk pun. Saya kata, kalau orang Arab tak sibuk, yang abang sibuk pasal. Sebab orang Arab lebih dahsyat ketika lawan Nabi untuk menafikan dakwaan Nabi. Ataupun jadikan ragu-ragu orang ramai terhadap apa yang Nabi bawa. So, kalau diorang tak jumpa hujah tu, abang siapa? Bahasa Arab pun level-level, tak tahu level apa. Okay. Banyak ayat Al-Quran, mendirikan solat, keluarkan zakat. Adakah kita juga disuruh untuk jadi orang yang berpendapatan sehingga keluarkan zakat? Tak. Dia boleh jadi, ada lah. Macam kes kahwin lah. Tajuk masalah zakat. Zakat eh. Memang kita kata benda tu ikut kemampuan lah. Sebab sebenarnya ingatan zakat ni kepada orang yang berada saja. Dia bukan maksud dia semua orang kena kaya. Bahkan Nabi SAW pernah sekali sebut. Ni masalah zaman kita sekarang ni. Zaman apa? Zaman COVID ni kan. Bila ada separuh orang kata COVID-19 ni ataupun apa yang berlaku sekarang ni adalah cara nak memiskinkan umat Islam. Jadikan orang apa-apa ke dana, nanti datang Dajjal, semua jadi kelam kabut ikut Dajjal. Dia lupa sebenarnya hadis Nabi SAW.
Nabi SAW pernah pernah sekali harta Bahrain sampai, harta dari Bahrain sampai. Lalu Nabi SAW ketika solat subuh hari tersebut, Nabi toleh belakang tengok penuh para sahabat, masjid, satu masjid penuh. Ini nak faham pasal zaman Nabi pun, Nabi pernah ingin untuk bangun bakar rumah orang yang tak datang masjid. Masa dia ada orang tak datang masjid tu biasa. Kita kena faham, para sahabat Nabi SAW lebih baik dari kita. Tapi dari segi sifat manusianya dia, mereka macam kita juga. Ada malas, ada ada lupa, ada sekian. Cuma Nabi pergi hari tersebut, Nabi toleh belakang tengok orang penuh masjid. Lepas tu Nabi kata, barangkali kalian dengar harta Bahrain sampai. Ni nak fahamkan tentang tajuk masalah konsep harta ni. Lepas tu bila toleh belakang tengok para sahabat, Nabi tanya, kalian dengar harta Bahrain sampai. Mereka kata, betul ya Rasulullah. Dia tak ada macam mana, dia Rasulullah semalam datang dah. Orang kita ni tu kan. Dia kata, ini datang nak makan ni. Tapi diorang tak ada masalah, diorang kata, ya benar Rasulullah. Rasulullah kata, impi-impikanlah, angan-angankanlah. Moga Allah Ta'ala penuhi impian kalian. Lepas dia kata, wallahi demi Allah, mal faqru akhsha alaikum. Tidak kefakiran aku bimbang ke atas kamu. Walakin, akan tapi, Nabi kata, akhsha an tuftan alaikum dunia. Aku bimbang dibuka pada kamu dunia, macam dia dibuka dunia pada orang sebelum kamu. Lalu, lalu kalian berlumba-lumba pada dunia, macam orang dahulu lumba pada dunia. Dan dunia musnahkan kamu, macam dunia musnahkan mereka. Nabi lebih bimbang masalah kekayaan. Dia tak pernah bimbang masalah kemiskinan. So ayat Quran tadi tentang masalah zakat diperintahkan. So itu tanggungjawab. Pasal bahkan simbolik lebih tepat tentang tajuk masalah akimus salatu zakat tu, satu hubungan dengan Allah, satu hubungan dengan manusia. Tok ulama kata, bila kita lakukan solat, itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu simbol bagi apa sih kewajipan kita kepada Allah Taala. Yang second one is actually kewajipan kita sama manusia. Pasal zakat ni pulangan utama dia kepada manusia, bukan kepada Allah Taala. Pasal sudut hubungan kan, apa benefit. Kalau kita solat, kita sendiri je, tak ada kaitan dengan orang. Tak ada kaitan dengan orang. Tapi bila kita, itu bukan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tapi hubungan zakat ni kita dengan manusia. Lepas tu manusia ni tak boleh fikir aku-aku. Dia kena fikir dia dengan Allah, dia dengan manusia. Tak boleh selesai kedudukan dia kat dunia ni dengan baik kecuali dengan dia fikir dua arah tadi. Okay, tu maksud betul eh. Nak kena faham. Bukan maksud dia atu zakah tu awak kena jadi kaya. Okay. Kemudian Ustaz Mahathir bertanya, ada ke doa lepas iqamat? Sebenarnya kalau ikut pada dalil tak ada. Sebab berdasar kepada hadis Nabi SAW, Nabi tak pernah ajar kan. Cuma bila datang iqamat tu dinamakan azan. Iqamat tu dinamakan azan. Bila Nabi kata baina kulli adhanaini solah, di antara dua azan tu ada solat. Maksud dua azan tu adalah dua azan-azan dengan seruan iqamat. Seruan azan, seruan iqamat. Ada solat. Ada solat. Maksudnya kalau lepas azan, sementara tunggu iqamat, solatlah sunat. Ada solat sunat. So, jadi bila lafaz iqamat tu juga dinamakan sebagai azan. So, ada orang anggap lepas iqamat, lepas iqamat, patutnya doa azan dipaca sekali lagi. Ikut kepada kefahaman itu. Walaupun sebenarnya tidak. Sebab iqamat. Sebab orang tu bila datang depan iqamat tu, bila terus tunggu imam untuk takbir. Dipanggil untuk datang ke depan. Tak perlu ada bacaan apa-apa. Cuma siapa-siapa yang menterjemahkan iqamat dengan azan, iqamat juga dipanggil azan, maka diorang sangka bahawa lepas azan tu patut doa, lepas iqamat pun patut doa. Sebab Nabi panggil iqamat tu juga azan. Lafaz hadis yang galakkan antara solat dengan antara azan iqamat tu ada solat. So jadi baina kulli adhanaini solah, di antara dua azan tu ada solat. Jadi diorang ingat macam tu. Itu kena jaga sikit. Okey. Baik, kemudian Ustaz rasa orang yang terpengaruh dengan batiniah ni, dia ikhlas ke ajaran tu tak betul? Ikhlas ke ajaran tak betul? Atau sebab dia paksa diri untuk percaya ajaran tu sebab dia malas semayang je? Itu banyak-banyak semayang ni. Banyaknya malas semayang. Malas solat. Tak, dia basically sebenarnya kalau dia nak fikir logik asal, Nabi tak pernah tinggal, dia tinggal macam mana? Dia mesti jadi macam Nabi. Dia ikut Nabi, itibak pada Nabi. Dia tak boleh tinggal keikutan pada Nabi. Nabi tak pernah tinggal. Macam mana dia boleh tinggal? Lepas tu saya pernah tanya pada ada orang tu kan. Dia kata apa, geng-geng ilmu hakikat kat Terengganu. Dia cerita lah, dia kata. Apa? Saya tanya dia, ujung lepas saya soal benda lain, saya tanya dengan dia, bang, ilmu kita belajar ni, ilmu Muhammad kat Mekah ke? Saya sebut Muhammad kat Mekah sebab, sallallahu alaihi wasallam, sebab diorang ni kalau kita Muhammad saja, dia akan ingat Nur Muhammad. Jadi Muhammad zahir, Muhammad batin. So saya tanya dengan dia, bang, ilmu kita belajar ni, adakah ilmu sama dengan Muhammad kat Mekah? Saya cakap yang tu.
Oh, dia kata pasti. Dia kata, pasti. Saya kata kenapa tak sama? Dia kata apa tak sama? Saya kata macam ni. Tak sama sebab Nabi Muhammad SAW kata, kalau kalian tahu apa aku tahu, kalau kalian tahu apa aku tahu, kalian akan banyak menangis, kalian akan sedikit ketawa, dan kalian akan lari ke tengah padang-padang tu, tinggalkan semua benda, harta benda, lari minta ya Allah, ya Allah. Akan jadi macam tu. Kalau kalian tahu apa aku tahu, aku tahu. Saya kata tak sama pun. Sebab kita tengok macam kumpulan-kumpulan hakikat kan sekarang, semua sibuk kumpul harta. Kemudian saya kata Nabi solat bengkak-bengkak kaki, saya kata. Kita dengar cerita solat pun tidak. Saya kata, saya dengar cerita solat pun tidak. So, macam mana kesamaan tadi kalau kata ilmu Muhammad SAW. Ilmu dia membawa dia sampai solat bengkak kaki. Yang kita solat tidak. Tang mana kesamaan tu? Enggak serupa macam mana? Macam mana nak serupa kan? Tak boleh. Saya kata. Nah, ini masalah dia kalau kita kata itu nak kata ikhlas tak? Tipu, bohong. Kan? Semua lari daripada tanggungjawab. Lari daripada taklif. Tanggungan Tuhan. Pasal kita datang ke alam dunia ni, kita sebagai hamba Allah Ta'ala, alam ni milik Allah Ta'ala. Diri kita bertanya, apa Allah mahu aku buat, apa Allah larang aku buat. Kita penumpang. Kita pendatang. Jadi tak boleh untuk kita kononnya rasakan macam, tak apalah buat apa saja, itu hak aku. Itu tak boleh. Ya? Yeah? Faham eh? Kebaikan ada luaran dalam, maksiat ada dalam, taubat je. Okay. Kemudian maksud, kadal fakru aikun kufur. Kata-kata hampir-hampir kefakiran, menjadi kekufuran ni, ini dinisbah pada Ali, bukan hadis Nabi pun. Bahkan tak, benda tu bukan kata-kata yang sahih pun. So, sebab tu, kita kalau kita ada kata-kata Ali, kata-kata Nabi. Kenapa kita nak ke depan kata-kata Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu? Betul, dia sahabat Nabi, dia sepupu Nabi. Dia salah satu khulafa' Rashidun. Tapi dia tak akan setara dengan Nabi SAW. Sebab tu, jaga-jaga sikit. Sebab jangan kita bandingkan. Itu pun masih lagi tak sahih pun. Kata-kata hampir-hampir kefakiran menjadi kekufuran. Para sahabat semua miskin. Saya pernah sekali ada benda apa sembang kan dengan seorang kawan dekat apa pendaftar universiti dekat Yaman. Dia kata apa benda jadi kat Malaysia sekarang? Ada kawan kita semua sebutlah ada murtad dan sebagainya. Dia kata apa pasal murtad? Cakap dia tanya. Orang Yaman ni tanya apa pasal Malaysia ada murtad? Satu kawan ni katalah mungkin ada apa masalah harta sebagainya. Kakak itu pendaftar universiti bukan bukan syekh tau, bukan pensyarah. Dia kata tipu lah. Dia kata sebab apa? Kami lagi miskin tak pernah tak murtad tak pasal. Pada orang Yaman gaji bulanan cikgu apa ijazah. Ijazah eh? Ijazah pertama. Gaji bulanan dia $1 lebih kurang. RM300 lebih je tau. Tapi dia orang tak tinggalkan agama untuk masuk Kristian untuk jadi sebagainya, tak ada pun. Kita kat Malaysia je konon-konon kalau nanti miskin nanti orang tinggal agama. Mana ada bohong lah. Penipu je. Dia kata tipu. Dia cakap itu. Tipu eh. Ini kisah benar. Dia cakap itu. Ini lawak jugalah. Okey. Jadi kata-kata tu bukannya kata-kata Nabi. Kadal fakru aikun kufra bukan kata-kata Nabi. Bahkan itu adalah kata-kata Ali bin Abi Talib. Tak sahih pun. Kalau dia kata kalau sahih sekalipun takkan boleh setara kata-kata Nabi SAW. Kita disuruh minta untuk ikut. Dituntut kita ikut Nabi. Bukan ikut Ali. Okey. Salam Ustaz, kenapa ya ulama sufi sering mengatakan ulama fiqh ni sebagai aqlaniyun dalam bab tasawuf? Kan? Dia tak aqlaniyun. Dia kata ulama kain perca apa ulama kain percahit. Itu yang gelar ulama-ulama apa ulama-ulama syariat ni, ulama yang ajarkan halal haram ni adalah ulama kain perca kain haid. Sibuk kecil dia haid 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 dia kata. Yang diorang sibuk hati. Yang orang yang ustaz yang apa ulama-ulama syariat ni mengajar perca kain haid kata. Ini masalah lah. Dia menghina menghina apa yang Nabi bawa sebenarnya. Dia orang bawa benda tu tak tahu datang mana. Tapi dia nak hina dengan cara sebut lah. Bukan-bukan aqlaniyun pun. Tak ada kata-kata aqlaniyun. Pasal kita ada nas. Nas tidak membolehkan kita guna akal pada benda-benda yang jelas. Akal kita akan bertentangan dengan nas. Itu balik asal. Sebab tu orang yang boleh ikut tasawuf ni kadang. Dia macam Imam Syafi'i kata lah. Imam Syafi'i kata. Tidaklah. Masuk tasawuf seorang itu pada awal pagi kecuali masuk zuhur awal siang kecuali masuk zuhur dia dah jadi gila kata Imam Syafi'i Allah macam ni mungkin kalau Imam Jawzi dan banyak orang ulama nukilkan eh Imam Syafi'i dia cela masalah tasawuf ni dia kata tidaklah seorang tu masuk tasawuf pada awal siang kecuali masuk zuhur awal siang dia masuk tasawuf zuhur tu dia dah gila.
Satu buat kata dia gila. Satu lagi kata dia bangang. Dia bangang. So basically kalau kita perhati kat situ kan, Imam Syafi'i tak pernah clarify pun. Bahkan bagi Imam Syafi'i kata, aku duduk dengan orang tasawuf ni, orang sufi ni punya lah pun, aku belajar dua benda je daripada orang. Dua benda. Satu, waktu seperti pedang, kalau kau tak potong dia potong kau. Lepas tu satu lagi tentang satu kalimah lain. Dua tu je benda dia belajar. Duduk dengan orang sufi, dia belajar dua benda tu je. Jadi kadang-kadang kita pelik juga lah orang kita kan. Apa dia kata mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tolak sufi. Tasawuf Imam Syafi'i tolak, reject. Tak ada kita panggil apa? Panggil benda tu ada sebagai apa? Sebagai apa? Kok-kok lah masuk Islam. Imam Syafi'i reject. Buka lah semua kitab-kitab. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, dia berhadapan dengan tasawuf pada sudut mula-mula awal. Pada zaman permulaan. Faham tak? Pada zaman permulaan. Bukan pada zaman dah rosak, pada permulaan. Mula-mula dibincangkan, dibahaskan di Iraq dan sebagainya. So kan ada kata macam tu, masalah kita nak ikut siapa? Yang awak sekarang ni pada sudut ni kan. Kita perhatikan balik. Imam Syafi'i kata tu, ini sepis kan. Okey. Aduh, Imam Syafi'i kata. Dia kata apa? Law anna rajulan tasawwafa awwalan nahar, kalau seorang lelaki tu masuk tasawuf, dia bertasawuf dalam awal siang, la ya'ti zuhru, zuhru tak datang waktu zuhur, hatta yasira ahmaqa, tak akan datang zuhur kecuali dia bangang. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Serius. Kalau siapa nak debate kan tajuk ni, Imam Syafi'i kata macam tu. Awak mazhab apa? Imam Syafi'i rahimahullah, siapa kata dia bukan wali? Wali Allah. Siapa berani cakap Imam Syafi'i bukan wali? Bukan wali Allah. Try cakap apa saya kena dengar. Ha, ini bagi dia berikan. Imam Syafi'i tak pernah ni pun. Dia pelik lah bila orang kita kan guna, dia kata, sebab Imam Syafi'i yang Allah pernah sebut dalam hadis yang kata-kata lain, kata apa? Laulal fuqaha, kalau bukan orang faham agama, orang fakih agama, awliya Allah fil ard, wali Allah di muka bumi, falaysa lahu wali, Allah tak ada wali. Dia cakap begini sebab ketika zaman dia berdakwah tu, orang ajak tinggalkan syariat. Ada orang kumpulan tadi. Jadi dia cakap macam tu. Kalau bukan orang faham agama, sebab kita dapat redha Allah Ta'ala berpandu kepada ikut peraturan dia. Kalau awak tak belajar fiqh, awak nak faham macam mana Allah tak redha ke tidak? So, ni sikit lah. Kena perhatikan sikit. Lewat dah ni. Lajak-lajak lama kan. Jaya. Bismillah. Dia kata, Afwan Ustaz, saya nak tanya soal akidah Baitul Wujud dan Nur Muhammad. Adakah sanggahannya? Memang, actually, memang Baitul Wujud ni penyatuan. Dia bukan daripada Hindu. Dia datang daripada Parsi. Penyatuan Tuhan dengan makhluk. Menyatu. Kononnya asal-usul manusia dan makhluk ni juga adalah daripada Tuhan. So, zat Tuhan tu jadi makhluk. Sebab tu kita pandang makhluk, ingat Tuhan. Itu semua tu mengarut. Atau apa lagi. Pasal Allah Ta'ala maha suci daripada dia bergabung dengan makhluk dia. Kan, Nur Muhammad pula Allah Ta'ala tak perlukan. Pasal Allah Ta'ala jadikan alam ni dengan kun. Dia cakap jadi, maka semua jadi. Tak perlukan kepada objek untuk tukar jadi makhluk. Salam, bolehkah saya keluar kata keluar 3 hari 7 hari? Memang betul. Keluar 3 hari 7 hari tu memang bid'ah. Sebenarnya actually kalau anda kata jemaah kumpulan tarekat terbesar di dunia adalah kumpulan tabligh. Tabligh adalah jemaah tarekat terbesar. Sebab ajaran keluar 3 hari 7 hari sebagainya itu sebenarnya dapat daripada mimpi. Dapat daripada mimpi. Dia sama macam konsep biasa sufi lah. Tarekat. Mana amalan berdasar pada mimpi. Kadang-kadang kita jumpa dengan kumpulan ni, kata dia suruh kita keluar. Saya kata, saya dah keluar belajar dah. Awak kena keluar lagi. Hey. Kan? Saya kata, keluar belajar untuk ilmu pun tak tara lagi dengan apa diorang buat. Itu kepelikan lah. Wallahualam. Tapi kita kata dari segi masalah tak nak harta orang sebagainya, geng-geng ni bagus. Geng kumpulan tabligh ni apa, pergi masjid orang. Dia bawa barang sendiri, tak minta sedekah dengan orang, sangat baik. Tapi dari sudut yang lain, amalan dia, dia mengejar hikmah dan karamah melalui keluar tadi adalah tarikat. Bila sebut tarikat je, bukan ajaran Nabi SAW. Okay. Kabilika, bla 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 bla. Mimpi juga ke? Ya, mimpi. Memang mimpi. Kat mana nak rujuk kata-kata Imam Syafi'i ni, Ustaz? Boleh ambil. Dia cili kalau rujuk benda ni, dia boleh buka manakib Imam Syafi'i rahimahullah. Manakib Imam Syafi'i rahimahullah, kejap eh. Ada berapa tempat dia ada juga yang Darul Qalam keluarkan satu buku, buku kecil, buku tebal ni. Imam Syafi'i ada disebut tokoh Imam Syafi'i, Darul Qalam buat buku. Atau ada yang lain dari tu, memang kitab manakib Imam Syafi'i, Imam Subki buat dan sebagainya. Semua benda semua memang ada nukilkan, ya, yeah? Nukilkan ni. Kalau ni kata anda kata nak tu, nanti saya nak paste pun kemudian kot.
Macam ni, lepas kalau kita buka dalam, dalam kitab macam apa, dalam apa yang tadi kata-kata Imam Syafi'i tadi, Ibnu Jauzi nukilkan dalam Talbisul Iblis. Talbisul Iblis ada sebutkan tentang kata-kata Imam Syafi'i itu. Bahkan kalau kita buka manakib Imam Syafi'i pun memang jumpa kata-kata Imam Syafi'i mencela akan tasawuf. So basically kalau orang beramal tasawuf tu, dia kena bertentang Imam Syafi'i dulu sebelum dengan orang lain. Okay. Ustaz, kenapa setengah orang libatkan tasawuf dengan Imam Ghazali? Memang, memang okay. Orang yang kata tentang Imam Ghazali dan tasawuf ni, memang banyak orang mengambil amalan-amalan Sufism pasal dia berkait dengan tajuk masalah ilmu kalam dan sebagainya. Memang sebahagian besar dibina di atas kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Yang kita secara peribadi kita sebut Imam Ghazali rahimahullah, dia pernah mengalami keadaan dia bergelumang dengan Sufism, ada dengan apa, dengan ilmu kalam, lalu dia memikirkan cara penyampaian kepada apa, penyucian jiwa ni mengikut ilmu kalam dalam kitab Ihya. Tapi di akhir hayat dia, dia tinggalkan, dia tinggalkan ilmu kalam, dia tinggalkan perbahasan-perbahasan tentang perkara berkenaan. Bahkan dia sibuk mempelajari dan mengulang kaji kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan dia dada dia, anak murid dia kata, ketika dia mati, di dada dia kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Dia kata, aku daripada ini lalu terlalai. Aku di, daripada kitab ni dahulu, aku terlalai. Jadi itu akhir hayat dia. Kenapa orang sibuk kejar zaman dia tengah berselaru, tak pergi kepada hujung hidup dia. Hujung hidup dia buat apa? Itu sekarang orang kita, dia tak nak tengok dengan pengakhiran. Pengakhiran Imam Ghazali, dia cela ilmu kalam dan dia tak bagi orang-orang sibuk ilmu kalam. Dan tajuk ni memang dengan jelas dia tolak. Dia kata yang apa, salaf punya pahaman lah yang betul. Ini dengan jelas, eh, kena perhatikan balik. Okey. Okey, ada tapi sebelah saja. Okey. Okey dah. Dah dah. Dah lama dah. Nanti kita berhenti. 1 jam 20 minit. Okey, dah pukul 11 dah. Nanti berhenti, eh. Insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anta safakatu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau dah hujung pun masuk. Yang awal tadi 36 orang je. Dan hujung-hujung kita nak keluar pun 104. Benda kau buat tak tahu. Okey, baik. Wallahualam.